Oke, akhirnya selesai Pak Presiden. Yeay. Aduh, capek juga ya. Asyik, asyik. Kamu di mana, Pak? Aduh, Pak Presiden ini ya. Gak kerja malah jalan-jalan dia, coy. Oi, Pak Presiden, woi. Tunggu, tunggu, tunggu. Kemana Pak Presiden? Walah, dia malah jalan-jalan naik kapal. Sini, Pak. Ya elah, udah mau jadi nih pindahan kita, Pak. Pindahan tempat tidur ya, dan juga mungkin beberapa chest. Aduh, capek juga ternyata. Tinggi juga nih rumah nih. Coba kita lihat. Oh, siap. Rumah pertama Tugu Sugianto main survival di atas laut. Mantap. Halo guys, balik lagi dengan aku Tugu Sugianto dan Pak Presiden. Berbagi like untuk sukacita Belo ya teman-teman ya. Dan kembali lagi dalam Mini World Survival. Yeay, akhirnya Pak Presiden bisa join di survival kita ya. Gak capek-capek saya bikin sendirian. MBBA, mantap. Oke. Pak Presiden masih gebel banget ini. Dia gak punya apa-apa teman-teman ya. Kamu punya apa, Pak? Punya makanan, Pak? Gak punya apa ya? Waduh, Pak Presiden gak punya apa-apa, coy. Punya orang. Pak Presiden punya orang. Yaelah, yaelah. Tunggu, Pak, tunggu, Pak. Saya bakal kasih makanan ke Pak Presiden ya. Ini, Pak, diambil Pak Presiden. Nih, ikan goreng, Pak. Ikan goreng 9, mantap jiwa tuh. Ambil itu. Oke. Kita sementara masih belum punya rumah, Pak. Rumah kita belum jadi ya, Presiden. Jadi di episode kali ini, Pak, kita bakal selesaiin rumah kita, Pak. Lumayan, iya Pak, lumayan Pak. Ikan goreng Pak, meskipun tipis kayak begini ya teman-teman ya. Oke. Di sini saya udah mining teman-teman ya, udah dapat beberapa. Ini namanya kianit, mungkin sejenis kayak lapis lazuli ya. Diamondnya di sini susah sekali ya Presiden, cuman satu blok Pak. Waduh. Saya cuma dapat 3 ya. Terus ini mungkin emerald, pelit bisa jadi Pak. Kalau yang ini kayak redstone ya teman-teman, lithium ore ya, harus dibakar dulu, baru dia jadi kayak begini, blue cable. Terus dibakar lagi, baru jadi merah. Tunggu pak, ini mau sore, Pak Presiden masih belum punya kasur. Pak Presiden gak bisa tidur coy. Tunggu, cepat bikin kasur ya. Bikin kasur di mana ini? Perasaan saya punya wall ya. Yup, tunggu pak. Aduh cepet dikit nih, nah mana ini? Oh ini ya, ini wallnya. Terus kita bikin kasur, mantap. Kasurnya butuh wall 1. Oke, langsung kita bikin. Nice you. Nah, sini Pak. Tidur sini Pak. Udah mau malam nih. Ngapain Pak Presiden? Malam main perahu. Tuh kan, malam nih. Ayo tidur. Oke, tidur Pak Presiden. Udah tidur. Malah puter-puter. Waduh. Coba kita lihat kalau Pak Presiden tidur. Wah, siap. Kok matanya melek Pak? Ah, ini bukan tidur Pak. Udah Pak. Besok selamat pagi. Kita mau selesaiin rumah dulu ya. Oke, nice. Pak Presiden punya peralatan apa aja, Pak? Punya kapak, punya cangkul, Pak? Oh, masih kayu semua punya Pak Presiden, guys. Oke. Di sini saya ada kapak, ada sekop juga, terus ada ini nih. Nah, ada senjata nih. Diambil dulu nih, Pak. Ngapain Pak Presiden? Oh, siap. Sini, Pak. Oke. Nih, buat Pak Presiden nih. Tuh, ada senjata juga ya, ada tombak. Terus mungkin Pak Presiden butuh cangkul kali ya. Sementara masih yang batu semua Pak. Nanti kalau kita udah dapetin banyak iron teman-teman, kita bakal bikin armor dulu ya. Di sini saya udah dapet 38 ironnya. Saya udah mining sini Pak. Ikutin saya Pak Presiden. Saya udah mining di kedalaman dalam banget nih teman-teman nih. Di sini saya gak bisa ngelihat ketinggiannya atau kedalamannya. Bagi teman-teman yang tahu cara ngelihat kedalamannya untuk ukurannya maksudnya angkanya guys, kalau komentar di bawah ya. Saya pencet tombol F3 itu gak keluar teman-teman. Di sini ada beberapa jalan teman-teman yang belum saya jelajahi ya. Wow, ada diamond ore. Bukan Pak, itu redstone Pak. Hati-hati Pak. Hati-hati hancur Pak Presiden. Jangan Pak. Jangan Presiden. Oke ya. Ada goldnya. Terus kalau yang sebelah sini udah saya jelajahin teman-teman. Oh hilang. Perasaan tadi di sebelah sana ada orang kayak village gitu ya. Dia kayak jual-jual barang-barang gitu teman-teman. Awas nyemplung Pak. Pak Presiden kontrolnya teman-teman. Waduh. Ini udah saya jelajahin nih. Nah, kalau yang ini adalah obsidiannya Pak. Waktu lava dikasih dengan air jadinya kayak begini. Kalau yang biru-biru ini kayak redstone-nya teman-teman. Banyak sih, aku udah banyak banget ya kan. Gak bisa, butuh drill. Iya Pak, butuh diamond drill Pak. Diamondnya aku punya 3. Aku gak tahu sih cukup atau enggak ya untuk dijadiin diamond drill.
Sini ya Presiden, episode kali ini kita gak mining dulu ya. Kita mau selesaiin rumah dulu. Masa gak selesai? Pak Presiden, amankah dia? Bisakah dia pulang? Sini Pak. Awas kesasar kamu Pak. Oke, lari Pak. Pakai L control Pak. Nah, kita mau selesaiin rumah dulu teman-teman. Untuk atapnya saya bakal lanjutin pakai stir aja ya. Yang warna merah, redwood stir. Tuh kan bagus rumahnya. Kalau ada kayak tanaman-tanamannya begitu ya kan. Itu tanaman aku gak bakal farming atau gak bakal ambil teman-teman. Soalnya di sini saya udah punya beberapa seed ya untuk dijadiin sawah mana-mana-mana. Nah ini ya 28. Oke, coba kita lihat inventory kita. Ini Pak Presiden loh, lempar-lempar panah terus. Bukan panah sih, tombak gitu ya teman-teman ya. Di sini coba kita lihat. Nah ini ada hadiah biasanya teman-teman. Ada skinnya panda satu hari teman-teman. Terus ada safe ini. Nah ini kayak kotak besi begitu ya. Coba kita ekstrak. Mantap, kita langsung dapat. Nah ini nih, kita dapat kotak kayak begini lagi nih. Oh siap. Gede-gede. Dan level saya sekarang udah 89. Oh bukan, 90. Mantap. Itu gara-gara saya dapat kado teman-teman. Isinya XP semua. Bayangkan guys, banyak banget. Tunggu. Saya bakal cobain lagi ya. Saya dapat apa lagi nih? Ada Illuminator ya. Ini fungsinya untuk mengganti hari. Jadi kalau kalian malam, kalau kalian luncurin Illuminator ini langsung jadi siang. Terus saya dapat yang bagus itu ini, Penguin dan juga Sip. Sipnya 2, dapat telur, Pak. Ide. Oh, yang petasan itu. Iya, Pak, petasan, Pak. Ayo, Pak Presiden. Sekarang kita bakal bikin rumah, Pak. Nah, sini. Bakal lanjutin ya. Redwoodnya kita ambil dulu yang stir. Mungkin kayaknya cukup teman-teman. Kalau gak cukup kita bakal bikin lagi. Itu Pak diambil Pak. Oke. Sebelum kita bakal selesai rumah teman-teman, ada banyak kali subscribe dan juga like bagi teman-teman yang belum. Karena semua itu gratis ya. Subscribe juga channelnya Pak Presiden. Nama channelnya Presiden Gaming. Siap. Pak Presiden pose ganteng coy. Waduh. Kapalnya cuma satu, kalau begitu Pak Presiden aja yang renang. Hai, berburu ikan. Jangan Pak, jangan berburu ikan Pak. Sekarang kita mau selesai rumah Pak. Udah berapa hari nih gak selesai-selesai ya kan. Oh iya teman-teman, ternyata ini jendela bisa dibuka guys. Mantap, wede. Sini Pak, sini. Kamu jangan masuk lewat jendela, kamu maling namanya Pak. Masuk lewat pintu Pak, belum malah. Oke, apa dibikin Pak Presiden. Loh, oh kurang tinggi Pak. Tunggu Pak. Ini kurang tinggi ya. Kita tinggiin dulu stirnya. Atap belum selesai. Makanya itu Pak, diselesain dulu. Nah, dibikin caranya begini Pak, dijajarin Pak. Nah, ayo Pak, dijajarin Pak Presiden. Satu blok, nanti naik satu ya Pak ya. Lah, Pak Presiden nyenggol sembarangan dia guys. Tunggu Pak. Saya juga butuh kayu yang namanya large teman-teman ya. Itu untuk fondasinya nih. Awas ada hiu. Mana? Kagak ada hiu. Jangan nakutin gitu dong Pak. Itu kagak ada Pak. Itu bukan hiu Pak. Nah, kita ambil mungkin yang kita butuhkan yang large ya. Ini yang large. Mantap nih yang large ini. Oke. Ini kita taruh di sini dulu. Oh ini ada fruit bot. Tapi gak penting ya. Fruit bot gak seberapa penting guys. Oke. Lanjut ke atas. Ayo Pak, ditinggiin Pak Presiden. Satu blok ke arah atas Pak. Hiu. Mana hiu? Bukan hiu itu Pak, ikan gendut itu Pak. Oke. Nah bagus begitu Pak Presiden. Begitu kan bagus, Pak Presiden pinter ya kan. Ayo dilanjut Pak. Pak Presiden bikin stirnya, saya bikin lasnya ya. Ya iya dong. Masa Pak, tadi kamu salah Pak. Oke. Pokoknya kita bikin sampai mengkerucut ya. Terus nanti kita mau kasih cerobong asap juga. Dan nanti kasurnya kita pindah ya. Beberapa chest kalau sempat kita juga pindah ya. Di game ini tidak bisa pukul teman. Masa Pak? Coba pukul Pak Presiden. Oh gak boleh Pak. Masa teman sama teman pukul sendiri. Gak boleh Presiden. Oke. Ada bikin Pak. Sampai tinggi ya Presiden. Mantap jiwa. Coba kita lihat bagus kah? Kalau gak bagus kayaknya kita ganti dulu deh ya. Oh bagus sih. Bagus coy. Bagus. Bakal jadi tinggi sekali nih. Bagus. Bagus, Pak. Pak Presiden. 2 hours later. Dan gak kerasa mau malam lagi, teman-teman. Atapnya masih belum apa-apa ini, Pak. Waduh. Saatnya tidur. Coba lihat punya Pak Presiden. Wow, udah ngorok Pak Presiden, coy. Wah. Loh, kok dia balik? Tunggu, Pak. Saya tidur, Pak. Oke.
Good morning. Kerja lagi besok. Kerja terus ya lah. Semoga aja bisa selesai ya di episode kita kali ini ya. Apa? Lanjut, Pak. Dan mungkin bisa kita speed up, teman-teman, waktu kita bikin kayak begini ya. Oke, akhirnya selesai Pak Presiden. Yeay. Aduh, capek juga ya. Asyik. Kamu di mana, Pak? Aduh, Pak Presiden ini ya. Gak kerja malah jalan-jalan dia, coy. Woi, Pak Presiden, woi. Tunggu. Kemana Pak Presiden? Walah, dia malah jalan-jalan naik kapal. Sini, Pak. Ya elah, udah mau jadi nih pindahan kita, Pak. Pindahan tempat tidur ya, dan juga mungkin beberapa chest. Aduh, capek juga ternyata. Tinggi juga nih rumah nih. Coba kita lihat. Oh, siap. Rumah pertama Tugu Sugeto main survival di atas laut. Mantap. Mungkin untuk bagian atasnya kita bakal kasih beberapa kayak lubang-lubang ya. Atau kita bakal ganti dengan slab nanti atasnya. Mantap deh. Rumah tongkang. Ya, Pak. Sini, Pak. Minimal kita pindahin kasur dulu ya. Ini paling penting nih soalnya nih. Kalau gak ada ini gak bisa tidur. Ayo dipindah dulu, Pak. Kasurnya dipindah dulu ya. Oke. Terus untuk selanjutnya, ini ngapain Pak Presiden? Malah desel-desel aja. Berburu hiu. Gak ada, Pak. Gak ada hiu, Pak. Mana hiu, Pak? Ikan biasa itu. Ikan gendut itu, Pak. Terus mungkin aku bakal bikin jalan juga ya dari sini ke sana, teman-teman ya. Untuk mungkin taming sapi atau taming domba kayaknya lebih gampang kalau ada jalannya ya kan. Di sini kan aku nggak tahu sih kalau hewan itu bisa dinaikin bot atau enggak. Kalau ada yang tahu kalian komentar di bawah, teman-teman ya. Kita kasih beberapa tors. Jendelanya dibuka semua. Jendelanya dibuka semua sama Pak Presiden. Waduh, waduh, biar seger nih. Siap. Untuk kasurnya saya taruh di mana ya? Di sini kali ya. Menghias rumah di next episode. Oke, yeay. Pak Presiden, sini, Pak. Tidur, ayo. Ayo tempat tidurnya bawa sini, Pak. Nah, terus untuk furnace-nya dan juga crafting table kita pindah dulu ya. Wow, dipindah semua sama Presiden. Mantap dah. Oke. Brankas ini juga saya pindahin ya. Ini bagus nih soalnya nih. Brankas emas, guys. Bayangin. Coba kita lihat. Isinya sih cuma 10, teman-teman. Tapi kayaknya ini benar-benar aman ya kan. Ada gemboknya begitu. Ada passwordnya juga kali ya. Oke, dapet. Terus kita bakal pindahin. Yang ini kosong kah? Wah, ada, teman-teman. Gak apa deh ya. Saya bakal pindahin sendiri aja. Gak perlu di-record. Capek, coy. Nah, udah lama nih. 1 jam lebih nih, Pak. Wah, Pak Presiden tuh kesenangan dia. Rumah baru nih. Iya. Oke. Taruh di sini kali ya. Oh, siap. Furnace-nya ada. Nanti kita bakal kasih furnace 4 kali ya. Terus saya punya chest kalau gak salah. Chest kosong ya. Hilang tapi. Ada di sana kayaknya di kerasi kayu dah. Gak apa deh, saya bakal pindahin ya.
Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Setidaknya rumah kita akhirnya selesai. Lama nih bikinnya nih. Kasih like ya. Bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe video di bawah ya. Bertemu lagi dengan kita di video selanjutnya. See you next time, man. Bye.